Eh ukuran kak, kecilin kak. Kecilin. Ini ukuran berapa nih, Nok? Anak. 40. Oke, teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Di sini ada TV Samsung dengan ukuran 40 inch yang rusaknya itu nggak muncul gambar. Ini kita mau coba nyalain dulu. Coba nyalain dulu. Jadi ini lampu backlightnya itu nyala. Lampu backlight itu lampu yang dia tidak menggunakan lampu backlight yang di belakang, tapi dia di samping. Jadi lampu backlight samping istilahnya gitu ya. Ini kita tes nyalakan. Kita lihat dulu, lampu backlight menyala. Cuman itu gambarnya tidak muncul. Nah, ini sering banget kejadian kayak gini, dan kadang-kadang teman-teman yang kurang paham gitu ya, juga sering bingung antara backlightnya yang rusak atau layarnya yang rusak atau apanya yang lain yang rusak gitu ya. Nah, di sini karena backlightnya menyala, jadi backlightnya nggak mungkin rusak. Cuma LCD-nya aja yang tidak keluar gambar gitu ya. Berbeda kalau backlightnya rusak atau backlightnya nggak nyala, itu kalau layarnya nyala pun dia bakalan nggak keluar gambar juga gitu. Karena lampu yang digunakan untuk menyinari gambar itu ya nggak ada gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, yaitu backlightnya menyala tapi gambar nggak muncul, kita bisa lakukan pengukuran tegangan pada modul tikonnya gitu ya. Nah, modul tikon itu seperti ini. Ada juga beberapa yang tidak menggunakan ini, tapi langsung dari mainboard menuju ke layar. Nah, di sini kita harus tegangannya harus kita pastikan ada, yaitu VGH, VGL, VCOM, dan mungkin tegangan sumber input dari tikonnya harus dipastikan ada dulu nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada fuse. Kita pastikan bahwa fuse-nya ini putus ternyata, teman-teman. Ya. Ini fuse-nya putus. Di output fuse tidak ada tegangan, di input ada tegangan. Jadi fuse-nya putus. Coba dilihat. Di sini nggak ada tegangan. Di sini ada tegangan. Jadi fuse-nya putus. Oke, matiin dulu TV-nya. Nah, kenapa bisa putus fuse-nya? Yang jelas fuse putus itu karena ada konslet di jalur setelah fuse-nya. Jadi kita ukur dulu apakah yang konslet itu gitu ya. Dengan mode, kita bisa gunakan mode buzzer, kontinuitas, atau mode dioda. Biasanya lebih bagus pakai mode dioda. Ini logo dioda di multimeternya. Salah satu bisa dipasang ke ground atau ke body. Salah satu kita akan lakukan pengukuran. Pertama, kita akan ukur di titik dioda yang short tadi. Oke, jadi tidak terdeteksi adanya short, tapi mungkin ada rangkaian setelah rangkaian regulator atau apa gitu ya, melewati resistor atau segala macam, bisa jadi. Tapi di titik ini tidak ada terdeteksi short. Kita coba di sini. Tidak ada. Ini ceknya di kedua kaki kapasitor ya. Jadi kalau di groundnya dia bakalan nunjukin 0. Di salah satunya kalau yang normal itu nggak mungkin 0 gitu. Nah, teman-teman, karena kita belum menemukan yang short atau rangkaian yang menyebabkan dia konslet, jadi kita memutuskan untuk menjumper fuse-nya dulu sementara dengan menggunakan satu helai kawat tembaga gitu ya, yang paling tipis, dan kita buat dia panjang, jangan pendek. Oke. Okay. Dan di situ dia kepotong, Mak. Itu ya,
Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk nyalakan TV-nya. Nyalain? Ya. Ada balapan. Fuse-nya aman-aman aja. Coba kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya, no. Nah teman-teman, gambarnya muncul. Ternyata fuse-nya cuma putus saja. Mungkin ada terjadi short di salah satu komponen, tapi bersifat semi gitu ya. Jadi kita cuma nyambungin fuse aja, layarnya sudah nyala lagi. Coba lihat. Nah ini. Nah biasanya yang rusak bikin dia short itu antara IC atau juga kapasitor-kapasitornya. Jadi itu yang paling sering. Kalau terjadi ini di teman-teman, bisa cek di kapasitor atau di IC-nya. Tapi kalau seperti ini disambung fuse dia nyala, ya udah dites, di running test dulu ya, sampai beberapa jam, beberapa hari, biar keluar apa sih penyebab fuse-nya itu putus gitu. Oke. Mungkin vlog kita hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.